mengkaji kemungkinan mendapatkan perintah injunksi dari mahkamah ke atas Menteri Kewangan dari menerima dan membelanjakan 5% bahagian Negeri Kelantan. Jadi Menteri Kewangan ni kita belum dapat ketentuan sama ada dari segi undang-undang boleh atas kapasiti dia sebagai Menteri Kewangan kita faalkan injunksi. Oleh kerana itu, peguam-peguam kita akan terus membuat kajian dan ia akan dimaklumkan kemudian.